Bahasa Indonesia tidak muncul begitu saja ke permukaan. Hari Murti Kritdalaksana dalam buku Masa Lampau Bahasa Indonesia, sebuah bunga rampai. Dalam buku tersebut ia mengatakan bahasa Indonesia merupakan salah satu ragam dari bahasa Melayu. Dia juga mencatat populernya bahasa Melayu karena digunakan sebagai bahasa di pemerintahan administrasi kolonial. Perubahan bahasa menjadi bahasa Indonesia sendiri diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober tahun 1928. Adalah Raja Ali Al-Haji Ibni Raja Ahmad Al-Haji Ibni Raja Haji Fisabilillah bin Opu Daeng Cela alias Engku Haji Ali Ibni Engku Haji Ahmad Riau. Arya Ajisaka dalam bukunya Mengenal Pahlawan Indonesia. Dalam buku itu, ia menjelaskan, Raja Ali Haji dilahirkan pada tahun 1808 Masehi di pusat Kesultanan Riau Lingga di Pulau Penyengat Kepulauan Riau. Raja Ali Haji merupakan tokoh penting di dunia bahasa dan sastra Melayu. Pengaruh pemikirannya terhadap perkembangan dunia Melayu sangat nyata pada hasil karya-karya sastranya. Karyanya banyak dijadikan sebagai sumber rujukan dalam tradisi penulisan klasik maupun modern. Tak hanya itu, Raja Ali Haji juga membuat sebuah pedoman yang menjadi standar bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia. Berkat jasanya, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memberikan gelar pahlawan nasional kepadanya pada 10 November 2004 lalu. Dilahirkan dari keluarga yang terpandang, membuat Raja Ali Haji tertarik dengan dunia sastra. Ayahnya, Raja Ahmad, sangat menghargai pendidikan. Selain itu, Raja Ali Haji juga mendapat ilmu bahasa pada tahun 1822 saat mengikuti ayahnya pergi ke Betawi. Raja Ali Haji juga menimba ilmu di Mekah sekaligus berhaji pada tahun 1828. Di Mekah, Raja Ali Haji belajar bahasa Arab dan ilmu agama. Dalam halaman yang didedikasikan untuk biografi Raja Ali Haji, rajaalihaji.com, pujangga Melayu ini sudah dipercaya menempati posisi pemerintahan yang cukup strategis. Pada tahun 1845, Raja Ali Haji menjadi penasehat agama di Kesultanan Riau Lingga. Pada saat inilah Raja Ali Haji sangat produktif dalam menulis sastra, pendidikan, dan kebudayaan. Raja Ali Haji juga dikenal sebagai seorang pujangga Melayu yang dikenal dengan karyanya yaitu Gurindam 12, di mana karya tersebut memiliki ciri khas tentang sastra Islam dan Melayu. Selain itu, ia pun sangat bersungguh-sungguh untuk menyajikan sejarah dari masa lalu yang disesuaikan dengan tuntunan pada kondisi di zamannya. Karya-karya ditulisnya telah dipublikasikan dalam bentuk buku, kamus, dan kumpulan surat-surat. Hampir setiap karyanya dikaji oleh berbagai kalangan. Karyanya merupakan warisan intelektual yang berharga bagi masyarakat Melayu khususnya dan dunia pada umumnya. Sebagai penyair yang menciptakan Gurindam 12 yang banyak dikaji dan diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi, karyanya itulah yang menjadi inspirasi pemerintah daerah setempat Semboyan Kota Gurindam Negeri Pantun kepada ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kota Tanjung Pinang. Pembacaan syair Gurindam 12 menjadi suatu seni yang populer di sana. Suatu syair Melayu yang diciptakan Raja Ali Haji pada tahun 1847 Masehi. Sebelum Raja Ali Haji menciptakannya, Gurindam adalah bukanlah bentuk puisi yang dikenal luas dalam tradisi Melayu. Kata Gurindam dikenal sebagai suatu bentuk kemahiran
tuturan bersajak sebagaimana tersirat dalam sejumlah sastra lisan Melayu. Bustan, Al-Katibin dan Kitab Pengetahuan Bahasa adalah kitab tata bahasa dan kamus Melayu yang paling awal yang ditulis oleh Raja Ali Haji. Kitab pelajaran tata bahasa Melayu yang merujuk pada kaidah tata bahasa Arab. Alasan Raja Ali Haji merujuk pada kaidah bahasa Arab pada masa itu sangat berwibawa dan identik dengan Islam. Apa yang dilakukan oleh beliau merupakan gagasan upaya terawal dalam sejarah penyusunan tata bahasa Melayu. Melalui karya-karyanya, para pakar berpendapat bahwa beliau memiliki latar belakang intelektual yang luar biasa dalam membina dan mengembangkan bahasa Melayu. Hal ini didukung pula oleh lingkungan hidup Raja Ali Haji yang berada di pusat istana kerajaan dan juga menjadi tempat para pujangga Melayu lainnya berbagi akan pemikirannya. Tak heran jika karya Raja Ali Haji menjadikan Riau, daratan dan kepulauan benar-benar menjadi suatu pusat persuratan dan keilmuan Melayu Islam pada abad ke-19. Jelas amat menonjol sekali jika dibandingkan dengan pusat-pusat yang lain di seluruh kepulauan Melayu. Dari berbagai sumber, Raja Ali Haji wafat pada tahun 1873 dan dimakamkan di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Peninggalan karyanya dan pemikiran yang terkandung di dalamnya akan sentiasa hidup dan menjadi dasar fondasi pembinaan bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu. Bahasa persatuan ini akan tetap dinamis, berkembang sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia, sebagaimana generasi milenial kita harus bisa menghargai bahasa Indonesia. Raja Ali Haji sudah memberikan kontribusi besar terhadap bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Di tengah-tengah globalisasi ini, generasi muda harus bangga berbahasa Indonesia.